masuk live sekali. Jangan lupa ngecek bol. Ya. Ngapis loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat, salam bahagia. We are champion. Kembali lagi di channel saya, Gilang Mano Official. Ya, hari ini saya ingin membahas tentang manfaat bermain skipping. Ya, ini manfaatnya besar sekali ya. Manfaat bermain skipping ini besar sekali. Seperti apa manfaat-manfaat yang kita lakukan? Main skipping hanya dua gerakan. Ya, dua gerakan. Yang pertama adalah gerakan kaki kiri. Tidak boleh mati sebanyak-banyaknya. Dan kaki kanan tidak boleh mati sebanyak-banyaknya. Habis itu langsung dua kali lemparan, loncatan dua kali sebanyak-banyaknya juga. Ya, sebanyak-banyak itu ada batas minimalnya. Yang kaki kiri, agar kaki kita biar enak dan lincah, kaki kiri lakukan 150 kali minimal tidak boleh mati. Kaki kanan 150 kali tidak boleh mati, dan loncatan ini 50 kali tidak boleh mati. Itu minimal. Ya. Jadi bagi siapa yang ingin melakukan hal ini, ya, main skipping ini, manfaatnya akan bisa lincah sekali di kaki. Ya, ini menurut pengalaman saya ya, pengalaman saya pernah melakukan ini, sangat bagus sekali manfaatnya. Karena ini hampir dari saya umur 15 tahun mungkin ya, dari umur saya 15 tahun, main skipping ini selalu ada di tas saya. Dimanapun, mau latihan, mau pertanding, mau apapun, selalu ada di tas. Jadi ini seperti senjata. Di balik semua kita mempunyai teknik segala macam semuanya, dan bisa semua, ini menunjang sekali untuk kaki, kelincahan kaki kita. Karena pingpong, kalau kaki tidak lincah, kita tidak enak bermain. Gerak ke pendek, ke panjang, ke kanan, ke kiri, ke sebelah, semua tidak enak. Jadi dengan bermain skipping ini, kita bisa melincahkan kaki kita dengan jitu, dengan dahsyat. Ya, kalau menurut saya ini dengan dahsyat. Ini mungkin banyak sekali, hampir semua atlet melakukan ini, ya, skipping ini ya. Oke, seperti apa contohnya? Ini contoh simpelnya saja ya. Dua gerakan, ya, tiga sih, tiga gerakan. Tapi saya bilang dua gerakan, ada tiga ini kan, karena kita punya kaki dua ya, kaki kiri satu, kaki kanan satu, yang loncat dua langsung, ya. Oke, seperti apa contohnya? Ikuti ini, let's go. Tiga. Nah, ini contohnya ya, contoh bermain skippingnya minimalnya. Tapi saya tidak mungkin tidak melakukan 150 ya, karena durasinya akan terlalu panjang, ya, bosan nanti makanya kalau durasinya. Jadi saya melakukan ini hanya contohnya aja seperti ini ya. Kaki satu sebelah kanan. Oke, langsung. Itu untuk kaki kanan, lakukan minimal 150 kali tidak boleh mati. Nggak boleh 30 mati, lanjutin 31, 32 nggak boleh. Langsung 150. Kalau capek sebaiknya boleh 50 boleh, 100 boleh, tapi kalau bisa 150 top. Bisa lebih itu 150 top sekali. Kaki kiri 150, dan itu contoh tadi kanan kan. Nah, sekarang kiri seperti ini. Ya. Ya, lakukan 150 kali sama ya. Setelah itu langsung ke gerakan ini ya, langsung ke gerakan ini. Sorry ya, nggak gampang. Ini tadi kalau bisa lakukan dua kali gerakan itu selama 50 kali minimal ya. 30 boleh, minimal 30, lakukan 50 bagus ya, bisa 75 bagus, apalagi bisa 100 tidak mati, top sekali ya.
Kenapa saya bilang mind skipping ini sangat penting ya? Sangat manfaatnya cukup dahsyat. Karena ini bisa membuat kaki kita maju ke kanan, ke kiri, ini segala macam, enak sekali ya. Jadi ini selalu ada di tas saya. Pengalaman dalam bermain itu, saya pernah bertanding, kok main kurang enak ya, segala macam kurang nyaman gerakan kakinya. Langsung saya pakai ini ya, di kejuaraan apa saya lupa ya, kalau nggak salah saya pakai ini di kejuaraan antar master, mainnya di WTC. Saya langsung datang di dalam gor itu, saya main ini skipping. Orang lihat ini gila, ngapain ya main skipping sendiri di mall, udah di gedung apa pertandingan di mall saya main skipping sendiri. Orang bilang kayak orang gendeng ya, kayak orang gila. Nah, justru juara itu kayak orang gila sebenarnya, kan? Tapi dengan prosedur, lakukan dengan instruktur memang untuk tenis meja kegunaannya. Karena saya ngerasa kalau main ini kaki enak sekali, gerakan kemana-mana enak sekali ya. Saya lakukan itu di gor, di gedung itu, WTC itu, kejuaraan antar master ya, tahun 2015 atau 2018 saya lupa. Setelah itu alhamdulillah hasilnya saya bisa meraih juara, juara satu alhamdulillah ya. Tapi bukan berarti dengan main skipping pasti juara, bukan. Ini adalah faktor mendukung kita untuk agar kaki kita lebih enak lagi, lebih lincah lagi. Karena kalau kaki kita lebih lincah, main enak pasti. Ya kan? Kalau kaki kita lincah, mau main apa segala macam enak. Mau gerak kemana, apa yang kita inginkan itu enak sekali semuanya. Ya, jadi begitu pentingnya bermain skipping ini. Kalau ingin penasaran, coba lakukan di rumah. Di sana saya mau kita jalan meja, lakukan hal itu yang tadi saya bilang, cukup itu aja. Mungkin yang lain-lain banyak akhirnya ya, pendapat orang pati-pati lain banyak, selalu bilang saya pendapat berbeda-beda, banyak yang beginilah, ada yang beginilah, apa sebenarnya itu banyak. Tapi kalau mau ambil simpelnya yang pasti dahsyat nancep ke sesuai pengalaman saya tadi, itu aja. Kaki kiri sebanyak-banyaknya, kaki kanan sebanyak-banyaknya, loncat dua kali sebanyak-banyaknya, lakukan itu dengan rutin. Rutin itu bisa seminggu 4 kali, 3 kali minimal. Atur aja waktunya kapan, jamnya apa, atur aja. Kalau bisa lebih dari 3 kali, 1 minggu lebih bagus. Lebih banyak lagi, tiap hari lebih-lebih lagi, lebih bagus lagi. Dahsyatnya luar biasa banget. Selalu ada di tas saya, dimanapun saya berada. Membawa tas dalam bermain pingpong, kemanapun, pasti saya bawa ini. Karena ini bagian dari senjata saya untuk kaki enak. Karena di pingpong, kaki kita enak, refleks kita juga enak, segala macam main juga jadi nyaman semuanya ya, seperti itu. Oke, saya mau ngomong, saya mohon maaf hari ini saya pakai baju ini ya, setengah gini, bukan berarti saya memamerkan diri sombong apa segala macam. Karena jujur aja nih, saya ini pengen dari dulu badan pengen gede, pengen besar, badan saya pengen besar, tapi apa daya belum bisa dari dulu. Itu bagian dari cita-cita saya, pengen besar badan sebenarnya ya. Mungkin bagi siapa yang mempunyai tips untuk bisa membesarkan badan biar mantep, keren apa segala macam, mungkin boleh sarannya ya di semua di kolom komentar. Terima kasih, please ya, bisa bantu sarannya seperti apa. Karena saya udah coba pakai susu, aqua, push up, plus segala macam ya, segini-gini aja, lumayan-lumayan aja lah badannya ya kan. Pengen bisa gede gini, keadaannya kayak Cang Zike gitu kan, pengen, tapi apa daya ya, hanya seperti ini saja ya. Alhamdulillah sih ya, syukur bisa hidup, bisa bernapas, bisa membagi ilmu, alhamdulillah bisa juga ya membagikan keluarga, membagikan ilmu, kumpul bersama anak murid ini apa segala macam, tapi segala macam semuanya lah yang ini alhamdulillah kayaknya syukur selalu dalam hidup ini ya. Apapun kekurangan apapun itu, kita selalu bersyukur, bisa untuk menjadi lebih baik, terus belajar untuk selalu menjadi lebih baik. Oke, terima kasih, saya pamit dulu, tunggu konten-konten saya selanjutnya seperti apa. Mungkin bagi yang request atau apa, boleh kasih saran saya harus request apa, nanti saya akan pelajarin pelan-pelan konten apa yang akan saya buat ya. Terima kasih buat semuanya udah dukung ya, semoga semua diberikan kesehatan dan kesuksesan semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen semuanya, tonton sampai habis ya.
jangan bosan. Kalau bosan ada kesalahan, ada kekurangan, saya mohon maaf sekali lagi. Ada yang menyinggung siapapun, saya mohon maaf. Saya tidak ada niatan untuk menyinggung siapapun. Saya ingin hanya membagi dengan ikhlas, bagi ingin pecinta tentu saja ingin belajar dan menjadi. Oke, terima kasih semuanya. Saya pamit ya. Sebagai siapa yang ingin menjadi juara, yang ingin belajar pasti akan bisa menjadi juara. We are champion. Burn 'em, whopping niggas bucket. I'ma serve 'em, spinning on a block with a mop. I disturb 'em. I never killed a nigga, but I'm ready to spit a hollow right on a person. And the curse I'm about to merge on a nigga's turf. I'ma let a nigga burn.